Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين الحمد لله شكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi kesihatan, dijauhkan oleh Allah daripada wabak yang sedang melanda kita. Alhamdulillah hari ini Kedah satu kes saja daripada banyak-banyak. Langkawi hijau orang Langkawi kata hijau, makna bersih, tidak ada kes. Mudah-mudahan kita pakai pertahankan ikut SOP mas pakai. Lebih-lebih lagi sahabat-sahabat kita yang nak kata tua tak, yang 50 ke atas lah, jaga-jaga. Baik, kita sambung bab yang kita baca hari itu. Ikut yang saya tanda ni, kita sedang baca tu tajuk melihara kehormatan kaum muslimin. Tengok, iaitu bab ni dia hadis yang ke tak apalah kita terulang sikit, yang ke 53 tu. Tak tanda pakai rakam ya. tak apa tu no baya tak apalah kita baca terus di atas tu. Semula firman Allah Ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Maksud dia, sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan dia membunuh orang itu. Dalam Islam ada juga bunuh yang dibolehkan. Apa dia tuan-tuan? Iaitu qisas. Qisas makna bunuh balas. Bila satu orang sabit membunuh seseorang, sabitlah kesalahan tu dengan saksi, bukti semua cukup, maka waqih si mati tu boleh qisas pada orang yang membunuh tu. Yang tu boleh lah. Sebab dalam hudud hukum Islam bunuh, maka dibunuh balas balik, dipanggil qisas. Atau waris si mati yang kena bunuh tu memberi keampunan kepada yang membunuh dengan membayar diat. Umpamanya, tak apalah, kami maafkanlah, dibayar sejuta umpamanya. Hak ni, kuasa pengampunan ni dalam Islam dia duduk dekat waris hak kena bunuh. Tapi diat tu biar padam batuk lah, nanti hakim tentukanlah. Itu boleh, itu dihalalkan. Ni yang tak ada pasal-pasal pi bunuh orang, yang tak menasabah dia bunuh orang, tak dia pi bunuh seseorang.
atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi. Allah nak abang-abang ni siapa yang bunuh orang yang tak pasal-pasal, gitu. Kemudian ataupun dia melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Walaupun nampak dia bunuh seorang yang tengah tak pasal-pasal saja, kenat dibunuh orang. Orang ni dalam Islam seolah-olah dia bunuh semua orang. Dan sesiapa menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah ia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Kita jaga satu orang, keselamatan dia, kebaikan untuk diri dia, seolah-olah kita jaga semua orang manusia semuanya. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala benci orang yang tidak memelihara, lebih-lebih lagi kaum-kaum sesama Islam. Sehingga kalau dia bunuh seorang pun, macam dia bunuh semua. Dia selamatkan seorang, macam selamatkan semua orang. Jadi berlemah-lemahlah kita buat kebaikan. Jangan cari permusuhan sesama, lebih-lebih lagi sesama Islam. Semua ni reba. Ni antara yang menyebabkan kita duduk berdiri lama di padang mahsyar ni, hak ni. Sebab buat tahana sama-sama Islam, sama-sama saudara. Berdiri lama di padang mahsyar macam kita duduk cerita dah, tuan-tuan, bukan satu benda yang senang. Bukan satu benda yang senang. Bukanlah duduk berdiri, duduk tunggu peri. Hoi dah. No. Tengah panas. Matahari begitu hampir, ada riwayat menyatakan dalam kitab Riyadhus Salihin juga, saya tak ingat jilid berapa. No. Jilid yang ketiga kata silap. Nanti kita jumpa. Nabi kata apa? Ada orang yang peluh dia sendiri sampai ke buku lali dia. Ada yang sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke tengkuk. Allah, azab yang paling besar di akhirat, di mahsyar, ialah bila kita kena duduk lama di padang mahsyar. Lagi lama lagi azab, lagi lama lagi azab. Pasal lama tu, antara sebabnya ialah ni, hablum minan nas, kira bercara sesama manusia ni. Hak ni yang payah. Kesalahan dengan manusia. No, nak cari orang yang kita mengata dulu dalam renyut orang. Nak selesai dengan dia, nak pergi cari dia, nak bagi amalan kita kat dia, nak bayar yang tak selesai di dunia dulu lah. Ada pula celah-celah tu, hamba Allah dia kecoh dulu ni. Sama-sama meniaga, kecoh. Nak pergi cari mana dia ni, Tok Lah ni. Dulu aku buat rumah dia, contohlah, bukan ada semua pun. Dia suruh perbesar dapur, kira-kira dalam 3,000 sengah. Dia balas 5,000 sengah. Kat kawan tu, kawan tak tahu apa bayar lah. Kecoh contoh. Oh, nak cari dekat mana dia. Tok Lah aku dah. Oh, jenuh tuan-tuan, jenuh. Jadi sebab tu Allah peringat kita, jaga kehormatan sama-sama Islam. Jangan duk cari pasal, sebab dia sampai di akhirat. Kecualilah kalau dia ampun waktu di dunia. Tuan-tuan, sebab tu Nabi suruh kita, antara hak sesama Islam ni apa dia? Ziarah dia ketika dia sakit, pergi ziarah. Pergi ziarah tu nak buat apa? Salah satunya untuk kebaikan diri kita. Kok-kok kita ada salah, silap, terlanjur apa, maaf lah, kutuk, oi.
Kita telah duduk melawak kok, ada terasa hati apa nak selesai, tak mau bawa pergi sampai nak berdiri di padang mahsyar esok nak cari dia. Ha, kan tu kita pergi ziarah orang sakit tu, nak pergi sangat-sangat tu, pasal tu pasal duk ingat kita ni banyak silap dengan dia. Ha, pintu di samping jagalah adat-adat hab Nabi ajak. Ha, apa dia, Nabi suruh doa kat dia, syafakallah, Allahu yashfika, macam-macam lah, mudah-mudahan Tuhan sembuhkan kau, doa. Lepas tu bagi harapan kat dia, bagi tenang hati dia. Ha, kita kata Tok Mun, oi tak puas terang ni, ada kawan saya dulu teruk lagi benda ni, 2 minggu je keluar hospital lah, tak puas terang ni, wahai dia sakit mampu lah, teruk lah. Ha, jangan pergi duk gempak dia. Tok Mun, saya dulu ada seorang kawan lebih kurang lagu ni sakit, 1 minggu jalan. Dia kata haram lagu dia ni, tak main tak buah. Dia gempak kita pula. Ha. Kemudian Nabi pesan lagi, jangan duduk lama. Ha, pergi tengok orang sakit ni, jangan duduk lama. Masa tu dia nak berehat, dia nak mengingat Allah. Kan kita pergi duduk lama. Ni orang jantan jarang duduk lama, orang perempuan. Tapi bukan orang Langkawi, orang belah lain. Dia pergi sembang lah, rabung pergi geng-geng mereka. Oh, nak yang tak ada dulu lah. So, buat kami tak seronok lah. Makan kena riri. Oh, tu pun cerita kena ni. Sambil duduk pepak buah hanggur dengan tu, sebiji, cerah sebingan. Jangan duduk lama, bagi peluang kat dia. Dan kita minta ampun, minta maaf kalau kita salah dengan dia, dia dah salah dengan kita. Supaya apa? Tidak sampai di akhirat, selesaikan di dunia. Tuan-tuan, lagi satu, kita tak mau berdiri lama di padang mahsyar ni. Orang buat salah kat kita, kita maaf buat. Kita sudah berendam. Jaga. Aku tak ada maaf, tunggu di akhirat. Tunggu di akhirat dengan hang-hang, mau kena tunggu sama. Tak nak cari dia. Buat leceh, baik kita selesai di dunia. Kan, hutang kita halai bila. Kakak 2-300 halai. Tapi kalau 2-3 juta, kan? Nak halai, berat. Sembang boleh lah. No? Kita bagi selesai buanglah apa pun cerita di dunia ni. Supaya tidak dibawa ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Berat di sana, berat, no? Nak selesai semua masalah kita tu, nak duduk lama tang tu. Ha, kita lagi boleh cepat nak tinggal buang tempat tu, kan? Antara orang yang cepat saat saja duduk di mahsyar ialah golongan umat-umat yang dihimpunkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa lah tuan-tuan duduk dalam kumpulan ni. Ada riwayat menyatakan di akhirat esok ni, kita umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni, ni bulan Rabiul Awal lah, dia dikumpulkan ada 3 golongan lebih kurang lah, dalam semua tu ada 3 golongan. Satu golongan kumpulan dia masuk neraka tanpa hisab. Golongan kedua ialah umat-umat yang akan masuk syurga tanpa hisab. Ha, yang ni yang kata tak duduk lama. Yang ketiga, umat-umat yang akan dihisab dulu, barulah ditentukan syurga kah dia, neraka kah dia. Tapi dia ni masuk syurga juga lah, kalau salah neraka dulu. Mula-mula ketat mahsyar itu, panas sesak. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat bawa dulu kumpulan yang pertama, iaitu umat-umat yang masuk neraka tanpa hisab. Ha, mereka ni tak lama berdiri, tak lama juga. Tapi Allah perintahkan mereka ni, malaikat bawa dengan penuh azab. Dalam surah Az-Zumar dicerita macam mana malaikat bawa puak ni. No? Dipegang dengan kasar dia, rumuh pergi sekali, rum sekali, tau pergi dalam neraka.
yang utama masuk neraka. Wa na'udzubillah, mudah-mudahan kita tak masuk dalam kumpulan ni. Pi saja kumpulan ni, mahsyar pun agak longgar sikit lah. Rupanya ramai puak tu. Tuan-tuan. Puak. Kemudian Allah perintah pula bawa kumpulan yang istimewa, iaitu umat-umat yang akan masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab ni, duduk di padang mahsyar tu tak ditimbang amal ibadat dia pun. Tak lalu asirat. Terus bawa pi masuk syurga. Ketua kumpulan ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua kumpulan ni. Lalu inilah umat yang bertuah kan. Terus pi kan, sampai di pintu syurga, Nabi tunggu di pintu syurga. Kemudian dia jemput, persilakan umat-umat ni masuk. Khuluha bisalam, amin. Masuklah dalam syurga. Allah, tuan-tuan, inilah umat paling bertuah, paling beruntung. Kita semua insya-Allah. Berhimpun dengan Nabi dan tak lama duduk di mahsyar, terus bawa ke syurga. Dengan Nabi SAW duduk di depan. Masuk syurga pula, Rasulullah duduk tunggu tang pintu. Allah, tuan-tuan, kita main masjid tu imam tunggu atas tangga, seronok dah. Dia kan seronok. Ni kita masuk syurga. Masuk. Kan, inilah kejayaan sebenar kita. Berazamlah untuk berada dalam kumpulan umat-umat Muhammad yang istimewa ni. Habis semua dah masuk. Lalu malaikat penjaga syurga kata, "Ya Muhammad, kenapa engkau belum masuk?" Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada cerita hadis ni. Nabi kata, "Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangguhkan masuk syurga." Nabi minta tangguh. "Dan Allah benarkan aku untuk memberi syafaat kepada satu lagi kumpulan yang ketiga tadi kan." Kemudian Nabi punya sayang kat kita, tuan-tuan. Duduk depi pintu syurga dah. Syurga siapa tak mau? Bukan takat 4, 60 bidadari. Langkah dia masuk. Tapi Nabi kerana umat dia hak satu lagi tu minta ke Allah. Kalau saya lah, tuan-tuan, belah masuk pia, kira apa-apa, dulu jenuh dah mengajar sampai jenuh lena dalam but tak nak sampai. Punya pasal pi ngeri. Tapi kasihnya Nabi kepada kita tu, dia sampai di akhirat Allah. Maka bagaimana kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Maulid ni, elok kita muhasabah, kita tengok. Kita esok nak duduk, kalau boleh nak duduk berhimpun dengan dia, nak masuk syurga dengan dia. Kan? Tapi kasih kita nak banding dengan kasih Nabi kat kita. Lagu mana? Kan? Apa bukti kasih kita kat Nabi? Dengan kita suka sunnah dia. Ni kita duduk, kita amal sunnah dia, kita mengaji, kita tengok ni hadis-hadis dia, dia tinggal itu tanda. Kita kasih antara tanda sayang kat Nabi. Ni sayang kat Nabi, bulan Maulid ada setengah belakok, tengah panas sampai terlondeh sampai samping. Lohok tak semayang. Mengaji tak main. Kasih apa lagu tu? Kita ni insyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan. Kita tiap-tiap bulan nama lain kita duk tengok hadis-hadis Nabi. Itu tanda sayang kita kat Nabi. Kita baca apa hak dia kata. Macam kita dengan bini kita lah. Baru-baru kenal dulu, baru-baru berkasih lah orang kata. Bukan zaman lah lah, zaman dulu, zaman tak ada handphone, zaman sorat. Tak sorat. Izzah dia tahu pengalaman. Tak sorat. Allah, hari-hari ligan postman. Ligan postman. Tengok sorat tak ada orang menengung. Tak ada. Ada dia, betul Allah. Dia buka, buka-buka sorat, berkepui, bedak dalam sorat. Ada bedak. Baca punya syok dalam leleh yang dia.
bawah sekali, pantun misalah, pecah kaca, pecahlah gelas, sudah baca harap balas. Ini yang menyebabkan orang tua-tua dulu lah. Macam kita tu muda sangat. Tuan-tuan, kita baca tak jemu. Pasal apa? Kasih. Pasal kasih. Tuan-tuan, lang tu tiga hari baca, kasih kita kat Nabi pun itu apa yang Nabi tinggal kat kita, ilmu yang Nabi tinggal kita hayati, kita mengaji, itu tanda kita kasih. Tak dalam seminggu sampai tak ada mengaji langsung kita tak hidup. Tu ada rasa sayang kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar kan. Jadi kemudian Rasulullah pun pergi kat satu kumpulan yang ketiga ni, mana hak dia boleh syafaat. Syafaat ni pertolongan Rasulullah. Allah bagi keistimewaan, dia boleh tolong umat-umat dia. Tolong umat dia tu di akhirat dipanggil syafaat. Syafaat dia ada dua. Satu dipanggil syafaatus sughra, syafaat kecil. Satu lagi dipanggil syafaatul kubra atau syafaatul sughra, syafaatul uzma, syafaat besar. Syafaat besar ni Nabi boleh bagi dekat umat dia. Boleh timbangan amal, nampak tak apa nak berat belah amal ibadat, kadi kendaki Allah kepada Nabi. Nabi boleh bagi berat timbangan kita. Titi as-sirat, Rasulullah boleh bagi syafaat. Itu syafaat besar dia panggil. Bagi orang yang menyintai, yang mengasihi Nabi, yang menjunjung tinggi perintah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi syafaatus sughra, syafaat kecil. Dia kecil ya. Siapa dia? Quran boleh bagi syafaat dekat orang yang membacanya, itu dipanggil syafaat kecil. Guru boleh bagi syafaat pada anak muridnya. Itu adalah beberapa perkara lagi. Syafaat kubra hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh tolong umat-umat di sana ialah Nabi mereka. Kan kita tak boleh pergi cari Nabi lain ni. Orang buat maulid pun tak peduli, orang mengaji tak peduli, apa semua. Orang tanya, hang esok ni di akhirat nak jadi umat siapa? Aku nak jadi umat Nabi lain. Sampai di padang masyapi kat Nabi Ibrahim, contohlah umpamu kalau ada kan. Nabi Ibrahim kata, aku tak kenal pun hang. Pergi kat Nabi Musa, Musa kata, hampa bukan zaman aku. Kat Nabi Muhammad tak mau, umatnya lah kan. So nak jadi umat siapa? Duduk melilah kot padang mahsyar tu, jumpa malaikat. Malaikat tanya, hang ni umat siapa? Dia kata, saya umat bumi putera. Boleh jawab dulu? Mana ada. Kita mesti kena jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga status tu. Jangan duk buat benda hak yang Nabi tak mengaku umat. Banyak perkara kan. Bila kita buat, Nabi tak mengaku umat. Dia laisa minni, Nabi kata bukan daripada kalangan aku. Gitu. Jadi buat macam Allah kata, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa datang oleh Rasul, pakai ambillah, ambil. Dan apa yang dibawa yang ditegah oleh Rasul, fantahu, maka tinggalkan dia. Baik, kita tengok hadis yang pertama. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashudduhu ba'duhu ba'da wa syabbaka baina asabi'ihi. Itu kita baca sampai tentu. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bandingan seseorang mukmin dengan mukmin yang lain, antara satu orang kita dengan satu orang yang lain,
Seumpama sebuah bangunan yang saling menguatkan di antara satu sama lain. Dia macam sebuah bangunan. Kan, pakat menguatkan macam masjid kita ni. Tiang, dinding, pakat tolong bagi kuat hak atas. Itu perumpamaan orang-orang Islam. Sesama Islam. Dan baginda menjalinkan dua jarinya. Nabi jalin buat begitu jari. Dua jari. Maknanya rapat orang Islam, semua Islam. Persaudaraannya, tali hubungannya, rahimnya. Islam dengan Islam itu begitu rapat. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kata, kan seolah-olahnya orang Islam sama Islam kalau dia berjiran, seolah-olah macam boleh mempusakai harta masing-masing. Tapi tak bolehlah. Pindah habak rapatnya sampai lagu tu. Macam kita duk buatlah no, dalam kampung. Kita walaupun buka adik-beradik kita, tapi mai duduk dekat rumah kita lama macam adik-beradik. Ha, tu betul dah tu. Itulah ajaran Nabi SAW. Macam dalam hijrah, tengok orang muhajirin dengan ansar mai-mai. Nabi persaudarakan muhajirin dengan ansar ni. Allah lebih daripada adik-beradik. Kan? Sampai Sa'id Ar-Rabi' tu bagi harta, nak bagi harta ke Abdul Rahman Auf yang main di Mekah. Bukan takat harta, sampai sanggup nak bagi bini. Zaman dulu lah, tapi tuan-tuan jangan buat gitu. Bukan tahap kita gitu. Kan kita baca dalam cerita hijrah kan. Dua-dua ni orang kaya. Seorang orang kaya Mekah, seorang orang kaya Madinah. Jutawan Mekah ni main selai sepinggang. Habis harta dah dikorbankan untuk fi sabilillah. Sa'id ni orang kaya apa nama Madinah. Kesian Kak Rahman ni atas rasa persaudaraan tu, ambil lah sebagian harta tu. Tapi orang dulu berjuang bukan kerana harta. Dia kata, ya Abdul Rahman, tak, Sa'id, tak payahlah bagi sampai setengah harta. Hang bagi aku pinjam 3 dinar. Lepas tu tunjuk tang mana tempat orang berniaga. Aku nak pergi berniaga. Dia berniaga-berniaga lebih kaya pada Mekah. Allah bagi kat dia. Lepas tu tu yang ada riwayat kata dia semawa pula isteri dia. Dia ada 2-3 orang orang kali. Kan tengok hak mana hang suka ambil. Kan dia tawar pun hebat. Pilih hak mana hang nak. Kita kalau anda ambil hak tua, hak muda dengan orang mereka no? Melawak tuan-tuan. Jadi sebab apa diikat persaudaraan tu dengan iman? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Makna antara sifat orang yang beriman, dia bersaudara. Dia tengok orang Islam, Islam saja saudara aku. Tak kira bangsa apa, tak kira parti apa, tak kira apa, hang Islam, Islam. Kita kena tu, kena hormat dia. Dia macamlah bangunan, yang bangunan tu boleh berdiri tegak sebab batu bata ni pakat duk pakat elok, duk pakat elok, duk sokong menyokong antara satu sama lain. Lagu itulah perumpamaan orang Islam. Kan persaudaraan Islam. Baik. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbit 'ala nisaliha bikaffihi ay yusiba ahadan minal muslimina minha. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari juga, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang lalu di dalam kawasan masjid atau pasar kami dengan membawa panah, zaman tu kan dengan sibuk dengan peperangan apa semua, maka orang main masjid pun bawa panah, bawa pedang, orang Arab masa itulah. Siapa yang main di masjid kami ataupun di pasar dengan bawa panah, maka hendaklah dia memegang, yakni menutup mata panah itu dengan tangannya.
kerana ditakuti terkena salah seorang Islam dengan panah itu. Ha, Nabi suruh tutup mata panah tu, jangan bagi duk bawa kutu kesangkut orang habis, kena menyakiti sesama Islam. Kan dengan suasana zaman masa itulah. Saya kira tuan-tuan fahamlah, oh pergi masjid kena bawa anak panah, esok bakat-bakat galas panah masjid. Dah zaman tu zuruf pada suasana zaman awal Islam dulu, dengan serangan kaum musyrikin apa semua. Jadi semua dalam keadaan duk bersedia kan pergi masjid, pergi apa. Jadi duk bawa lah senjata ni. Bila bawa senjata, maka Nabi suruh tutup apa nama muncung panah tu lah, pedang ke apa ke, supaya jangan takut terkena malaik. Demikian kita tengok Rasulullah ajak kita bagaimana menjaga hubungan sama Islam supaya tidak disakiti. Kita boleh kiatlah dalam benda lain. Main masjid, naik mutu, masjid buat tempat tak mutu, buahlah elok-elok. Atau elok-elok ni puh piduk balan kawan. Kawan main sembahyang sahab, bini duk sakit nak beranak, nak main sembahyang maghrib sahab, lepas tu nak balik. Keluar-keluar tengok, tiga mutu duk halang dah nak balik kawan. Lari balik tinggal mutu, kesian kawan tu. Bagi atau elok-elok. Contoh, jangan menyakiti, menyusahkan orang. Parking kereta, bukan saja di masjid, di mana-mana pun, jangan fikir kita boleh masuk parking. Orang nak keluar pun macam mana? Boleh tak? Tuan-tuan, Zan Langkawi tak buat ni, tambah dia pekan besar-besar, rumah flat semua letak kereta bawah. Saya tertarik di satu tempat di Kuala Lumpur, tak mana baru ni saya pergi. Dia pun terpaksa tak lah tu. Saya kata, macam mana kau nak keluar? Ustaz, semua kereta handbrake tak pasang. Dia pun pakat tu dah, handbrake tak pasang. Kalau nak keluar sikit boleh tolak, boleh tolak. Tu ada tanggungjawab lah, ada belas kesian sama-sama. Jangan kita fikir hanya diri sendiri, tak fikir orang lain. Tu boleh kita kiaskan dalam bab-bab yang seharian kita. Jangan buat sesuatu orang boleh susah, orang lain boleh susah. Ni zaman COVID ni kan, orang kata pakai mask, pakai, jangan tak pakai. Dia kata tak ada lah, satu kes je lagi hijau dah tahu. Mana nak pitau jenis apa main orang makan lah, pakai tiap kita. Ni kalau setengah pakai, setengah tak pakai, tak ada makna. Dah pakai mask pula, bawa sejadah, lepas tu dia kira duk nak salam pula dah. Baiklah sahabat. Okay, pak. Tapi kita tak puas, tapi tak tahulah lagu tu lah. Kalau kita jaga fikir keselamatan orang lain, kan, ini adalah tuntutan dalam Islam. La yu'minu ahlukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia kasih kepada saudara dia orang lain sama sebagaimana dia kasih pada diri dia. Kita tak mau diri kita kena penyakit, kita juga tak mau orang lain kena. Itu sifat yang dituntut oleh Islam. Jadi setiap orang Islam hendaklah memastikan dirinya tidak menjadi ancaman kepada orang Islam yang lain. Apa pun kita nak buat, jangan lepas kita aja, fikir orang lain sama. Yang kedua, setiap orang Islam mestilah tidak menyakiti orang Islam yang lain dengan apa-apa cara sekalipun. Kan tadi cerita berlaku zaman Rasulullah, lagu tu zaman kita mungkin lain pula bendanya. Cuma fikir apa kita nak buat, orang lain susah lah, bahaya lah untuk orang lain. Yang ketiga adalah menjadi kewajipan orang-orang Islam untuk menjaga keamanan dan keselamatan orang-orang Islam yang lain. Kan? Satu lagi lah, satu-satu bagi 10. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahubihim wa ta'atufihim
masalul jasadil jasadi idza staka minhu udwan tada'a lahu sa'iral jasadi bisyahri bisyahri wal huma wal humma muttafaqun alaih. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bandingan antara sesama mukmin dalam berkasih sayang, berbelas kasihan dan berlemah lembut sesama mereka adalah bagaimana satu tubuh badan bila mata, bila mana satu anggota mengeluh kesakitan, maka sakitlah seluruh badannya dengan tidak dapat tidur serta merasa demam, kan? Ha, kita tengok tubuh badan kita bisu jadi bungkuk ni belakang ni, tata badan pun jadi demam. Pasal apa? Ha, tidak hang seorang sudah ha? Ha, sakit gigi. Oh, sakit gigi dengan main tu. Tak silap bini pun dia berlebuh menyepak. Dia berdengung habis. Dia syok habis. Kita jadi Nabi nak abang. Lagu tu lah perumpamaan hubungan Islam sama Islam. Macam anggota kita, bila satu bahagian sakit, seluruh badan terasa. Pening kepala. Pasal apa? Tak pergi kerja. Pening kepala. Kepala je pening, kaki dah. Mana ada kaki pening? Tapi tak boleh nak pi, pening melilau. Jadi Nabi perumpamakan hubungan kita sesama Islam ni sampai teratur. Kena sampai ke peringkat yang macam tu. Bukan hidup nafsi-nafsi hang-hang, aku-aku. Hang punya pasal, aku punya pasal. Ada kita hidup dalam bentuk jama'i. Dalam satu, macam satu tubuh badan yang satu. Sebahagian daripada saudara kita susah, kita juga merasa kesusahan. Tak boleh duduk macam mana, kepala pening, kaki pun tak boleh jalan. Tuan-tuan, itulah rapatnya sebenarnya hubungan kita. Ada tiga aja pengajaran hadis ini. Satu, hubungan di antara seseorang Islam dengan lainnya diibaratkan satu tubuh badan. Ingat macam tu. Kalau kita, kawan kita susah, tak ada makan, belah rumah, kita boleh makan kenyang, lena, elok, tak peduli kat dia. Kita, iman kita, Islam kita ada masalah. Kalau orang betul-betul beriman, dia tak boleh. Ish, aku tak boleh. Lagi tak selesai masalah mereka ni. Yang kedua, orang Islam hendaklah mengambil berat dan menolong saudara seagamanya jika mereka ditimpa apa-apa kesusahan. Yang ketiga, tolong menolong dan belah kasihan adalah ciri-ciri sifat kemuliaan orang-orang Islam. Tolong menolong, belah, ada belah kasihan lebih-lebih lagi sesama Islam, itulah antara ciri-ciri kemuliaan seseorang Islam. Hak ni yang Allah nak berhati kita ni. Tentang sembahyang, hak tu wajib dah. Tentang hubungan kita, iman kita dalam bentuk persaudaraan Islam. Jadilah dua hadis baru, dua dan satu ayat Quran, hadis lama yang kita ulang balik. Mudah-mudahan memperingatkan kita balik tentang kewajipan kita. Ada dua benda Tuhan kata kita kalau jaga, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kalau tak jaga dua-dua ni, kita akan dapat kehinaan, susah. Duribat alaihimu dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Di mana juga kamu berada, kamu akan ditimpa kehinaan kecuali kamu menghubungkan diri dengan Allah. Yang kedua, menghubungkan diri sesama manusia. Dua bentuk hubungan ni kita jaga, tuan-tuan. Kita tak hina, maknanya kita tak susah. Tapi dua hubungan ni tak jaga, hubungan dengan Allah jauh, hubungan dengan manusia pun tak macam mana, jauh, hanyut, tuan-tuan. Itu pula kehinaan. Hina di dunia, hina di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, nanti kita sambung pula hadis yang ke
56. Jadilah kita ikut SOP ni, belajarlah sikit. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahlil bala' wa darakis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatihil 'ada'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.